tiap hari. Untung ada Esti. Ayo cepat video call nope. Ntar dulu diam lu. Bel, halo Pe. Jadi kenal ini kita bukber bareng. Waduh, batal lagi kayak Bel. Aku tiba-tiba disuruh lembur bosku. Kamu kerja sama company ya, Pe? Iya, kayak keturunan lewang tiap kerja bosku numpak tengok. Besok ayo, please besok. Gak bisa gitu dong, Pe. Kamu nanti nyesel, Pe. Nanti kita akan ketemuan sama cewek-cewek cantik. Kamu tahu Yanti kan? Yanti pesek. Bukan, udah mancung. Kayak Pinocchio dia sekarang. Nanti teman-temannya dikenalin sama kita-kita. Wow. Lah yo makane besok ayo tak ikut aku. Waduh gak bisa Pe, harus nanti nih. Yanti udah kumpul sama teman-temannya. Bener. Kebayang kan buka bersama sama cewek mantep. Terus minum Hesti yang rasanya teh rumahan. Bener. Lebih seger, lebih puas, isinya lebih banyak. Mantep. Yaudah deh Pe, kalau kamu gak ikut dengar cerita kami nanti ya. Aja dipatahin nih sih. Dah. So please. Coba bayaran gak sepira, senani bos terus. Pe, kok kamu sendirian aja? Kemana teman-teman kamu? Mereka lagi bukber di tempat fancy. Hah? Fancy? Yo, padahal mereka tuh udah tanggap seperti keluarga sendiri. Sesama pejuang perkotaan yang paling ngertiin aku. Ternyata aku ditinggal, omon-omon tok mereka kan. Sedih pisannya jadi kamu. Ayam. Klik. Otak. Ngaget, ngaget ya. Iya, sosit banget kayak Esti. Beneran, Pe. Kita dianggap keluarga. Kata siapa? Salah dengar kali, kopok. Tunggu kamu sedih ya, air matanya tuh ada tuh, liat ada air matanya. Bawa pikir Raiku panggung demo, bawa semproti. Kalian bawa di sini, bukannya kalian kenapa? Lagi happy-happy. Enggak lah, Pe. Sesama pejuang perkotaan, susah senang kita bersama. Enggak bakalan kita ninggalin lu. Bener itu, nih biar asik Esti dulu. Wede. Nah, buka tadi belum pakai Esti kan? Makanya langsung aja minum Esti. Kamu juga habis lembur kan? Nah, seger banget ya Esti, rasa teh rumahan. Ini kita aku jadi kangen keluarga di rumah, buka bersama. Meskipun kita nggak bisa bersama keluarga di rumah, setidaknya kita bisa bubur sama keluarga di rantau. Benar-benar dulu, pada. Saya tuh jadi kangen rumah juga. Lah, ini kan rumah ibu. Iya, itu rumah saya ya. Tiba-tiba pikun. Pe, makan yuk. Lu yang bayar ya. Kok bisa aku ilo? Ya, lu kena pertempuran. Nah, benar, ayo. Yowes, yo, yuk. Sing semangat pula lo, aku mau makan. Jangan lemas. Saya ikut apa kalau dibayarin? Ayo wes saya teh. Ayo. Buka bersama bukan soal di mananya, tapi tentang kebersamaannya. Seperti Esti yang membuat momen kebersamaan jadi lebih segar, lebih puas, dan lebih hemat. Esti pas tiap hari. Untung ada Esti. Wih, wih.